الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون أرسلنا إليهم اثنين فزوجوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمن اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق الله العظيم. Thank you.
Para bapak dan para ibu yang telah hadir di makam ini, sudah tiba waktunya sekarang Bapak Elkanti Usman Almarhum untuk dimakamkan. Untuk itu saya atas nama keluarga menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan diri membuang waktu untuk hadir dalam rangka pemakaman almarhum. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Kami juga dapat memberikan balasan yang kepada langsung yang serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bapak dan ibu dicatat oleh mengucap rapi keduanya barangkali almarhum selama hidupnya dalam pergaulan hidup mungkin menyampaikan amanat yang belum terpenuhi olehnya, janji dan sebagainya harap disampaikan kepada keluarga untuk dipenuhinya. Kalau dia memiliki hutang, jangan sampai beliau pulangnya ke alam bakal ini membawa hutang belum terlunasi oleh beliau, harap disampaikan kepada keluarga untuk dilunasinya. Ketiganya, kalau dia selama hidup bergaul dengan kita sekalian memiliki kesalahan baik besar, kecil, disengaja atau tidak, dalam hal ini kami mohon dengan hormat untuk memberikan maaf kepadanya agar beliau pulangnya ke alam baka ini ringan untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu kita mulai sekarang pemberangkatan jenazah menuju makam untuk pemakaman selanjutnya. Mari kita mulai. Tenaga untuk ini tolong. Ini juga untuk
Buka kurang minta. 28 itu, Pak.
keluarga sini yang berluar Pak Bu. Nah, yang lainnya di belakang. Pak Bu, terima kasih Pak Bu. Thank you.
rasain itu, kalau enggak papanya rasain itu. Mana tikar tadi, tikar bentangin aja, enggak apa-apa. Tikar tikar tadi, yang lubangnya di sini. Tikar tadi baru tentu badan tanah itu sama. Tikar tadi tanah. Mana aja Pak, ini tanah. Mata lu kita tepat tanah itu. Sudah. Thank you.
فهم مطمئون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا acara yang kedua adalah perlepasan karangan bunga. Yang pertama adalah oleh Mimi sendiri. Tapi sama bukan itu bunga. Kemudian yang kedua karangan bunga yang besar adalah dipasang oleh Bapak Lukus. Kemudian karangan bunga yang ketiga akan diletakkan oleh perwakilan dari Bukit Selawang, Bapak Muhammad Abdul Rahman. Kami acara kedua adalah selesai. Maka sekarang kita menutup kepada acara yang ketiga adalah pembacaan tahun yang akan disampaikan oleh Bapak Ukun. Kami persilakan. Allahumma
Inna
Walang bituan na ulang, iba. Alhamdulillah, pembacaan tahsin oleh Bapak Ikin telah selesai. Semoga hikmah dan manfaat daripada pembacaan tahsin adalah berhikmah bagi kita semua. Bagi almarhum, terutama bagi pembaca tahsin itu sendiri. Kemudian acara selanjutnya adalah acara yang keempat, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh salah seorang atas nama keluarga daripada almarhum, yaitu Bapak Muhammad Roni. Kami persilakan. Ya
Allah, Bu Akbar. Bismillah, Ibu Allah. Terima kasih. Dan kami mewakili Putri Jakarta, Putra Putri, dan saudara-saudara, Bapak, maaf, Aki Muhammad Samsu, mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pemakaman beliau telah terlaksana dengan baik tanpa aral yang melintang dan lancar semuanya. Kami atas nama keluarga, kami telah berbuat yang disengaja-ngaja juga. Mohon bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku yang tercinta, maafkanlah kami. Dan yang terakhir kali, terima kasih sekali atas kehadiran Bapak di tempat ini, yaitu di Lalat yang telah beliau amanatkan kepada kami sekeluarga. Tepatnya hari ini tanggal hari kami tanggal 8 Juni 1995 dengan usia beliau 63 tahun. Yang lain mungkin bisa disambung di acara jamaah. Dan yang tidak kalah penting, ini nanti Muhammad Samsu mengamanatkan pribadi kepada Roni, sebentar kami akan bacakan. Untuk ditulis di tembok kuburan Aki, La ilaha illallah. Kuburan Aki ini dilarang keras untuk dikeramatkan. Anda boleh hadir di sini hanya untuk sekedar pengetahuan dan penghayatan. Asal dirimu dari mana dan mau kemana. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Tugas membuat amanat ini atik mohon keikhlasan Firman 40 Muhammad Romi. La ilaha illallah kalam wa atik. Jakarta 1 Juli 1994. Demikian sekedar sambutan dari kami beserta keluarga. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tandang Pak itu batu nisan telah telah tertulis batu marmer. Beliau waktu itu mengamanatkan dipasang di tembok sebelah sini yang mudah terlihat oleh pengunjung, yang mudah terlihat di sini kira-kira. Silakan Pak. Waktu pertama barangkali mudik ini dulu. Sekarang mudik. Kiri kanan tuan. Kiri kanan ya. Sekarang mudik sudah semua. Nah, buat cukup dua orang aja dulu. Kita silakan dulu. Wah, tenang. Wah, urus nih, tak urus. Angkat ya. Ya. Thank you.
pagi. Alhamdulillah, insya Allah acara selanjutnya adalah pembacaan riwayat Sultan Yusuf Al-Arabi. Beliau dilahirkan di Cianjur, Kabupaten Cianjur. Dari hasil perkawinan Raden Muhammad Ibn Harun, keturunan dari Hirat Tanu Jatar Lima, sebagai dalem Cianjur. Kemudian ibunya adalah Raden Siti Nurul Imin Sukmiati, adalah keturunan asli dari Leles Garut. Dan sekarang di daerah ini sebahagian besar adalah merupakan keluarga beliau dari ibunya. Kelahirannya pada tanggal 14 September 1932. Jadi tepat pada tahun 1995 ini adalah berusia 63 tahun. Kurang 2 bulan, kurang lebih ya. 14 September, tepatnya 63 tahun. Pada usia 17 tahun, beliau juga pernah ikut. Ikut serta dalam perang kemerdekaan. Ini sudah lama. Setelah itu, beliau berkeluarga. Yang pertama, dianugerahi satu putri dan dua putra. Mungkin sekarang hadir di sini. Dan yang satu, ini yang ku, kalau masih ingat, namanya Tepi. Paling besar, iya. Kedua, Tepi. Ketiga, Bukur. Kemudian setelah itu beliau bercerai dengan istri pertama, kemudian punya istri yang kedua, yaitu Nini, yang dikenal oleh kita Nini, Siti Nani. Dan alhamdulillah dianugerahi setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 putra dan putri. Jadi dari ini 9, dari yang dulu 3, jadi 12. Itulah putra putri beliau. Di saat beliau berkeluarga, membina putra dan putrinya, membangun rumah tangganya, beliau pernah berkarya, bekerja di salah satu instansi Angkatan Udara Republik Indonesia, bagian penerimaan militer Kepolisian Sastra Negara, kurang lebih sampai pada tahun 67. Dari sejak 67, beliau berhenti dari pekerjaan tanpa direncana, tanpa disadari, di luar kemampuan dirinya, mendapat panggilan dan bimbingan dan tinggal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beliau selama 3 tahun meninggalkan anak dan istri di perantauan, di daerah Kulon, di Banten.
maka pada tahun 1969 atas ridho dan keinginan Allah Subhanahu wa taala, beliau telah menerima amanat langsung dari Allah Subhanahu wa taala buat memimpin dirinya agar supaya dirinya selamat lahir batin dunia dan akhirat. Dan di samping itu pula beliau mendapat tugas langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah diterima, apa yang telah dirasakan agar dimanfaatkan dan diamalkan kepada sesama hidupnya tanpa pilih bangsa, agama, golongan. Yang penting makhluk Tuhan yang yakin kepada kemahakuasaan Tuhan. Berikan, tolong, selamatkan. Alhamdulillah. Dan sejak tahun 73 sampai sekarang, putra-putra asuh beliau sudah tersebar di seluruh pelosok Nusantara ini. Dan alhamdulillah, secara tidak mengaku-ngaku atas nama dirinya, berjasa dan lain sebagainya, beliau telah banyak membantu positif terhadap program pembangunan pemerintah, terutama di dalam pembangunan manusia seutuhnya. Membangun mental manusia yang yakin kepada kemahakuasaan Tuhan dan merasa dirinya selalu dilihat, disaksi oleh Tuhan, sehingga dirinya tidak akan mampu berbuat yang sewenang-wenang, apalagi yang melanggar hukum dan aturan, baik itu aturan agama maupun itu aturan negara. Itulah hasil karya dan amal beliau selama beliau melaksanakan amanat hidupnya dari Tuhan, sisa hidupnya dari Tuhan diamalkan sepenuhnya di dalam mengamalkan amanat tersebut. Sehubungan dengan itu, kepada putra-putra asuh beliau, saya anjurkan, saya himbau, yang telah kalian terima, yang telah kalian rasakan, yang telah kalian yakini kebenaran daripada pengalaman beliau, lanjutkan. Karena itu adalah merupakan suatu anugerah Tuhan yang tiada ternilai harganya. Contoh dan teladan semangat perjuangan pengabdian kepada Tuhan orang tua kita yang sekarang telah menjadi jenazah di depan kita, bahkan telah terkubur rata dengan tanah. Tinggal kalian dan Allah sebagai pelanjut dan penerus daripada perjuangan beliau kepada Tuhan yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian terakhir, sebelum saya mengakhiri, ada amanat khusus yang tertulis dari beliau yang ditujukan kepada Bapak Haji Harun. Tapi maaf, karena di sini menggunakan bahasa akan saya bacakan bahasa dari buku. Bapak Haji, Pak Haji, Pak Akun Ali Haji Udin Karimut Dileleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang Tina Yusrat akan dari mengingatkan terkait tanah anu dipeser dua akan di Pasir Gili. Rencana akan bagi didamel sebagian pajarakan, sebagian bagi didamel saung tani isar. Itu sama Ayu itu mungkin kauninya mengenai tata tertibnya sebagai berikut. Jadi tanah di Pasir Gili anu khusus sama pajarakan, khusus sama keluarga akan. Dia asal punya hidupan kalau keluarga anu sanesna sekalipun berunda yang ngalek sewuputu ayam Raden Haji Hussein ini anu salajengna akan nusikin ke Ayu Haji Dudung Haji Hudung kalau kalantaran tata tertib secara turun temurun. Bila mana akan parantos disaur kunu kagungan anak, amin ya Rabbal Alamin. Tak itu amanat akan tak kalira Ayu Haji Udung
akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 17 Mei 1993. Wassalam Raden Muhammad Sam. Berarti kesulangan beliau, beliau itu sudah tahu setahun sebelumnya. 93 ada, sekarang sudah 95. Sudah tahu. Kemudian, lampirannya, daftar nami-nami keluarga Akang Anubidi dikirimkan di tanah Pajarantan. Akang terakhir dulu lalos sebagai berikut. Hiji, nami Kumarni pun bobo. Nyata mengkatalah nini setelah. Dua, R. Sesi Sur Sikawasi pun anak atau bin Sipayun. Dua, R. Iwan Bustiawan putra Sini Sipayun kene. Tilu, R. Uus Bustiwa putra Sini Sipayun kene. Opat, R. Ratna Sinina Sinini, pengagungnya. Lima, R. Wini Sri Hadayawati Sinini. Benar, R. Ita Sarkitasari. Tujuh, R. M. Wangu Abang. 8 R. Teja Sukmaida. 8 R. M. Iman Sahyana. 10 R. M. Ikhram Firmansa. 11 R. Mulyati Anugrah. 12 R. M. Barkah Suhada. Ini adalah merupakan amanat almarhum kepada Bapak Haji Udin. Sehubungan dengan itu, saya mohon dengan hormat kepada Bapak Haji Udin, karena ini adalah merupakan amanat. Mohon dengan hormat agar Bapak dapat melaksanakan sesuai dengan amanat sebaik-baiknya. Dan atas kesediaan Bapak untuk menerima amanat almarhum, kami atas putra-putra asuh daripada almarhum mengucapkan terima kasih buat siaran berita. Semoga merupakan amal bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapat imbalan anugerah nikmat lahir batin dunia dan akhirat. Itulah riwayat hidup singkat yang dapat kami sampaikan pada upacara pemakaman almarhum. Maka untuk acara selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Kepala Pemerintahan setempat untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam acara ini. Kami persilahkan. Para ibu yang kami hormati, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kurnia-Nya pada hari ini sekalian dapat berkumpul di tempat ini di dalam rangka untuk pemakaman Bapak Kadung Santri yang telah menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kemarin. Pada kesempatan ini kami atas nama pemerintah, khususnya pemerintahan Desa Sangkuang, menyampaikan bala sungkawa yang sedalam-dalamnya, khususnya kepada keluarga atas berpulangnya Bapak Samsu. Mudah-mudahan Bapak Samsu di dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala diampuni segala dosa-dosanya, diterima iman dan Islamnya, serta ditempatkan di tempat yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, yang para ibu, khususnya warga masyarakat Desa Sangkuang, saya atas nama juga pemerintahan mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya di dalam rangka partisipasinya ikut di dalam ikut partisipasi pemakaman Bapak Santri. Saya rasa Bapak dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih atas sambutannya kepada Bapak Kepala Pemerintahan Daerah setempat. Kemudian untuk acara selanjutnya adalah acara penutup. Menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian atas amal bakti bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, baik yang berupa materi
maupun yang berupa tenaga ataupun pemikiran, sehingga terselenggaranya pemakaman almarhum Atuk Muhammad Sampo dengan keadaan lancar, tenang, dan hikmat. Semoga amal bakti bapak-bapak dan ibu-ibu ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat imbalan anugerah nikmat lahir batin dunia dan akhirat. Kemudian terakhir, tidak lupa atas nama pribadi dan keluarga beliau, bila mana di dalam selama beliau bersama-sama dengan bapak-bapak, baik secara pribadi ataupun secara masa yang namanya manusia, mungkin ada perkataan-perkataan yang kurang sesuai dengan rasa hati bapak-bapak, ibu-ibu masing-masing, atau merupakan perasaan-perasaan yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, kami mohon dengan hormat keikhlasan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memaafkannya. Kemudian selanjutnya, bila mana selama hidupnya almarhum ada suatu perkalian janji dengan bapak-bapak dan ibu-ibu apa saja, apalagi yang disebut utang-piutang yang belum bisa terselesaikan selama beliau masih hidup, tolong dengan hormat segera melaporkan kepada kami, kepada pihak keluarga, agar supaya kami bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Itulah harapan kami, dan sekali lagi kami sampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita cukup dengan doa Al-Fatihah.